Okay, assalamualaikum. Hari ni saya nak bawa family saya pergi naik KTM komuter. Jom, semua siap. Kita siap. Menangis sikit hari ni. Okay, jadi jom kita tengok. Sekejap lagi kita akan naik komuter. Pengalaman membawa anak-anak naik pengangkutan awam. Alright, kita jumpa. Okay, bersama dengan keluarga cikgu. Hari ni saya nak ajar anak saya naik pengangkutan awam yang seterusnya. Satu hari kita orang naik bas, tapi bas tu nanti insyaAllah kita orang rekod balik. Hari ni kita nak rekod perjalanan menaiki komuter bersama dengan keluarga. Jangan risau, hari ni tak main orang pun. Pengangkutan awam kan. Semua orang ada kereta sendiri, tapi saya nak ajar anak saya. Ah, mana mas, mas? Pakai mas, pakai mas. Pakai mas. Okay. Jadi saya bersama dengan 4 orang anak saya. Nama siapa nama? Abang Ifan. Abang Ifan. Ini siapa nama? Aisyah. Ini? Saif. Ah, Mak Saif. Okey. Okey. Saif bayar pakai apa tu? Alright, kalau dewasa kena ambil ni lah. Boleh pergi balik. Kalau kanak-kanak, katanya kena ambil. Dah pergi nanti balik kena beli lagi sekali. Jadi untuk dewasa kena beli kad lah. Paling baik tu. Jatuh ni. Sampai dah. Depan. Ya. Ha, duduk sini dulu. Ambil gambar, ambil video. Di jalan tak? Nak tengok di jalan tak? Sini. Nak tengok kereta ni jalan, nak kita pijak tengok jalan tak? Ha, nak duduk sini jap. Nanti kita naik lagi tau. Bye-bye lah. Ifan, belakang sikit, Man. Belakang sikit. Bye-bye. Bye-bye, Ifan. Salam, kakak dulu. Mama dulu. Mama dulu. Sekejap. Bagi. Mama saya. Bagi mama dulu. Biar mama kat depan. Okay, mama keluar. Okay. Tak perlu. Kejap. Okey, ha, dia boleh. Okey, jalan. Okey, jalan. Okey, ni bawa family masuk dekat kawasan Kelang pula. Lepas naik train takkan nak naik balik. Bawa dia orang jalan-jalan sekejap. Ma. Kita nak naik train lagi. Okay, jadi ini adalah anak-anak yang terlibat dengan pengembaraan bersama dengan KTM Berhad. Right? Apa? Seronok tak? Seronok tak naik KTM? Sekejap lagi kita akan naik. Kita nak balik mana pula? Syah? Syah Alam. Tadi kita pergi Kelang. Sebut singkat Kelang sampai pukul 12. Ini muka lapar ni, muka lapar. Muka lapar ni. Excited and hungry. Ini tak tahu lah, daripada tadi senyum je. Dia dah kenyang. Dah lapar eh. Ifan, dah lapar? Belum? Nak naik apa? Naik. Apa dia? Lagi sekali. Ini. Kain. Kita dah naik train, dah tidur seorang. Bye-bye. Say goodbye. Bye-bye. Kakak. Tunggu naik.
Boleh tukar ni mah? Sebab naik tangga. Bye-bye. Jadi perjalanan kita sudah pun berakhir pada hari ini bersama dengan KTMB Berhad. Bawa pengalaman anak-anak kita berjalan menaik KTM, menunggu ada kemudahan untuk tandas, lift untuk OKU atau kursi roda, tangga untuk bagi yang sihat tubuh badan. Ya, yeah, sehat tubuh badan ya. Jadi, nak naik lagi tak lepas ni? Semua akan bagi jawapan yang berbeza-beza ya. Bye.